Guys, kali ini ikutin Fishroom jalan-jalan ke toko ikan di Putu Sibau. Kali ini kita dipinjemin mobil sama Pak Bos. Ya udah, kita lihat-lihat siapa tahu kita nemu toko ikan di sini dan kita lihat. Di sini itu toko ikan jualannya apa gitu loh. Aku pun penasaran ya kan. Karena trip Danau Sentarum pun kan gak sengaja ya dadakan. Ini pun dadakan. Let's go. What's up guys? Akhirnya guys, kita menemukan satu toko ikan di sini guys. Dengan mengisi kegabutan kita sore hari ini, kita jalan-jalan. Kita mau lihat-lihat. Ini namanya toko Hoki. Jual peralatan akuarium. Yuk guys, kita lihat-lihat yuk. Misi, ya. Wih, Bang, saya boleh lihat-lihat, boleh, izin silakan. Syuting dengan Bang siapa? Sorry, ini ada mic-nya dipakai. Billy, Bang Billy. Dipakai aja di ini, Bang. Nah, ini kalau di Putu Sibau toko ikan ada banyak nggak sih? Lumayan sih. Oh gitu. Ah, lumayan, cuma ya puji Tuhan kita ada nama lah di sini lah. Oh, wow. Ini berarti salah satu yang paling lengkap ini ya kayaknya. Lumayan. Sejauh inilah. Wih. Perlengkapan segala untuk cari di sini ikan, ya. Akuarium segala kita ada semua. Oke. Lah, ini boleh lihat-lihat ikannya ya, Bang? Boleh, silahkan. Wah, di sini ada koki-kokian ya. Ini ikan-ikan. Sementara lagi habis ya. Ikan-ikan hias ya, Bang ya. Iya. Wih, ini lagi habis, guys. Ini ikan-ikan hiasnya, koki, kebanyakan koki ya Bang ya? Iya koki. Oh, ada kura-kura juga ini. Lobster ada juga. Woi lobster bro. Wah ada lobster. Wah kalau yang ini kayaknya ada yang besar ini. Iya. Komteng. Ini komteng ini? Iya, komteng predator. Predator, wow. Akhirnya ketemu cana ini. Kalau cana di sini carinya susah Bang atau enggak? Kita orang tawarin ke sini aja sih. Oh gitu. Waktu itu kita beli beberapa terus kita pesarin. Oh. Udah lama juga nih. Ini kalau di Jawa rame loh ini. Iya, lagi rame. Banyak sekarang. Banyak kontesnya. Waktu itu boomingnya di sini rame banget sih. Di sini sekarang udah agak reda. Oh gitu. Ada kenal ini nggak yang suppliernya? Aduh, enggak tuh Bang. Kalau ada kenal kita datang ke sana langsung kan kita grebek, kita lihat langsung. Oh ini, guys, ini ada yang gede banget ini. Wih, gede banget ini. Cuma kalau di komteng gini enggak gimana garang ya? Datang tapi udah sebesar ini. Wow. Komteng sama arwana. Tiger fish. Arwananya pun besar sekali ini. Wah, wow, that's Kalimantan. Waduh, di sini ini sumbernya guys, ikan-ikan Indonesia guys. Aku kebetulan suka banget ini. Kalau arwana pasti jelas suka. Di rumah ada beberapa. Lalu Dutch aku juga punya banyak. Dan sekarang cana. Cana. Tapi di sini mereka nggak berantem ini ya? Enggak, soalnya udah lama sih. Udah kita lama komentarnya. Kuncinya dimakannya kenyang aja. Oke, ini umpan sampai kenyang. Gitu ya? Iya, tiap pagi sih. Ini lumayan besar ini ya? Fiber. Ini fiber ya? Berapa meter ini Bang? Dua setengah ya? Wah, ini guys. Ikan-ikan Indonesia dikomentangkan jadi satu di sini. Sini. Ada apa lagi ini? Wih, ini guys, salah satu ikan favoritku juga. Ini silver albino ini. Iya, kan? Silver albino guys. Oh, tapi mereka nggak berkelahi nih? Enggak juga. Ya kuncinya itu makanya kenyang aja. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ekor. Ini dari banyak nih. Oh gitu? Udah banyak terjual. Berarti ambilnya dari kolam juga? Iya. Wow. Lalu biasa kalau di sini jualnya di lokal aja atau dikirim kemana gitu?
lokal, kadang ada dari luar juga. Oh gitu? Bisa kirim-kirim nih? Bisa. Wow. Keren juga ini guys. Wow. Kita lihat-lihat lagi di dalam sini banyak perlengkapan ya? Iya, pancing terutama. Perlengkapan mancing? Wow. Pancing hewan, burung. Wih, ada arwana lagi ini bang. Ini apa ini? Supret. Oh, supret. Kita paketin 3 ekor nih. Cuma satunya agak nungging dia. Oh, kalau nungging itu kenapa, Bang? Dia ini bauan lama sih. Oh, gitu. Kita udah obati juga. Ini guys, harganya, guys. 3 ekor 5.000. Nego sampai deal. Oh, wow. Oh iya, yang satu agak nungging. Oh, siap, siap, siap. Lalu di sini jualnya apa aja, Bang? Alat-alat biasanya akuarium. Perlengkapan akuarium ya? Wih, ini perlengkapan joran untuk mancing, guys. Joran pancing. Wow. Kita kalau kesininya sama Fajar pasti kita mancing ini. Ini besok mau ke Danau Sentarum rencananya. Sekalian mancing boleh. Wow. Aduh, kayaknya nggak cukup waktu kalau mancing. Banyak dulu dari mancing mania. Oh ya? Mereka ada Danau Sentarum mancing. Memang mancing di sana belanja ya? Belanja di sini. Belanja di sini. Wow, mancing mania mantap. Belanjanya di sini, guys. Luar biasa. Ini juga lengkap juga ya, peralatan. Peralatan akuarium juga ada. Wih, iya loh. Lampu semua lengkap. Lampu semua lengkap, mesin ya kan. Ini wave maker. Wow. Ini padahal termasuk, maksudnya buat saya pun keputusan bau ini kan jauh ya. Tapi kalau ada yang selengkap ini ya luar biasa. Di sana juga ada pakan-pakan hewan. Iya. Obat-obat ikan semuanya juga ada. Obat ikan lengkap. Oh iya. Wah, ini ada karofil segala. Wah, ini kalau yang main cana ini biasa pakai, iya, ini. Pakai naikin warna. Naikin warna ini. Banyak sekali yang pakai pada obat ikan untuk pakan. Oke lah guys, di sana juga masih ada perlengkapan macam-macam, tapi aku masih penasaran loh sama ini. Kalau ini nih dijualin juga nggak sih bang? Kita jual yang kecil aja sih. Oh yang kecil, iya. Kalau yang besar untuk display ya? Iya. Oh gitu. Wih, itu arwananya besar sekali. Iya, itu kisaran 10-an tahun lah. 10 tahun? Iya. Ini ukuran berapa ya? 60 lebih. 70 mungkin dia. Ya? Iya, hampir 70 kemarin ukur. Wah, ini guys, ini ada yang kecil-kecil, yang besar, sampai gendut banget. Wih, tuh, bunganya itu sampai di atas guys, sampai di dorsalnya. Wih, aku baru lihat ini. Bunganya di dorsal nih guys, guys. Ya tuh mendekat guys, tuh. Tuh di dorsal atas itu banyak bunganya tuh. Wow. Ini kalau tangkapan alam sini kayak gini. Tapi sering ketemu nggak bang yang sampai kayak gitu tuh? Sampai di atasnya gitu siripnya? Sering sih. Oh iya? Bisa kadang orang nawarin ke sini kan. Cuma kan kita udah nggak beli lagi sana. Oh, oke. Okay. Kita cuma buat hiburan semata aja, buat display di sini. Oh, buat display di sini ya. Komteng. Tapi kalau yang pesan arwana juga banyak, bang? Lumayan. Wah, ini kalau misalnya penonton ini ada yang penasaran terus mau tanya-tanya gitu. Boleh? Ada? Ada di Instagram, Hoki Arwana. Instagram? Namanya? Hoki Arwana. Hoki Arwana? Iya. Oke deh, kalau gitu. Mungkin sekian dulu aja konten kita kali ini di Toko Hoki ini guys. Abis ini kita mau jalan-jalan lagi, belum tahu mau kemana ya. Bingung soalnya ini nggak tahu mau, nggak ada arah kemana-mana, tapi kita nanti cari-cari lah. Itu nama journey ya? Iya. Ini Dora the Explorer. Oke, okay, thank you banget okay, Bang Billy. Siap.
sekian dulu aja guys video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke? Okay? See you guys on the next video. Dah.